bajunya. Menurut lu, Putih tuh gimana sih? Menurut lu, Putih tuh siapa sih? Putih itu sahabat aku dari SMA. Putih tuh soal gue banget. Menurut gue, Putih tuh anaknya panikan banget. Itu orangnya jutek. Anaknya Bapak Asep yang paling cantik. Putih itu gak suka ilmunya panas-panasan. Iya, terus Putih suka Korea. Sisi kekinian. Itu Putih tuh anaknya asik banget. Anak sastra Inggris loh. Head to toe tuh kekinian. Perpetakilan. Kalau lagi ngaca, dia suka bilang kayak gini. Ih, gue mirip Bangki. Ngeselin banget gak sih? Halo, di video kali ini, siapa sih Putih Astri itu? Aku lahir tanggal 21 Juli 1998. Dari kecil, aku udah mulai yang namanya pindah-pindah. Di total, sampai terakhir kemarin SMA, aku udah 15 kali pindah. Which mean 15 sekolah yang berbeda. Dari momen pindah-pindah itu, aku tuh belajar banyak. Aku belajar gimana caranya untuk adaptasi. Aku belajar gimana caranya untuk menghadapi berbagai macam sifat-sifat orang. Belajar gimana caranya bersyukur. Pokoknya banyak banget pelajaran hidup yang bisa aku dapat dari momen pindah-pindah. Sekarang, aku udah netap di Jakarta bersama roommate aku. Setelah lulus SMA, awalnya aku berpikiran untuk bisa masuk LaSalle College ataupun universitas-universitas lain, ada fashion design ya, ataupun aku masuk ke kursus makeup kayak gitu. Tuhan memberikan rencana yang lain dan alhamdulillah banget aku keterima di sastra Inggris UI. Awalnya aku sempet kayak, aku masuk sastra Inggris mau jadi apa ya? Setelah makin kesini pengennya ilmu yang aku dapat dari kuliah dan passion yang aku punya bisa membantu aku untuk bisa menggapai cita-cita aku. Berharapnya suatu hari nanti aku itu bisa kerja di model industry or fashion industry. Either aku jadi model or aku bisa jadi orang di belakang semua itu. Gimana rasanya pas masuk 12 besar Go Girl? Jujur aku seneng banget. Awalnya aku gak nyangka, aku yakin di luar sana itu banyak banget cewek yang lebih memenuhi syarat. Dan aku juga gak yakin karena aku itu pakai hijab. Mau curhat dikit ya. Jadi aku ngerasa cewek hijab itu kayak masih sedikit dikasih change-nya untuk bisa berkarya seperti wanita-wanita lainnya. Harapan aku ke depan, aku itu bisa jadi inspirasi bagi seseorang untuk bisa berkarya. Semoga aku bisa menang Go Girl Look 2017. Setelah menang, aku gak cuma pengen sampai situ aja, aku pengen nunjukin kalau hijaber tuh juga punya ability. Mereka juga harus dapat kesempatan yang sama seperti wanita-wanita yang lainnya untuk bisa berkarya. This is me. If you still curious about me, about my life, you can follow me on Instagram or ask me on Twitter. So that's it. Bye! Jadi hari ini aku mau rencananya nge-vlog keseharian aku. Jadi ikutin terus ya. Jadi kalau pagi-pagi habis sholat subuh, biasanya aku pick up outfit dulu sebelum take a shower. Yang mana ya kira-kira ya? Kayaknya aku pilih ini, celananya warna putih ini kali ya. Oke, terus kalau pagi itu aku sempetin dulu buat cek assignment aku, terus biasanya ngeprint dulu. Biasanya aku ngelakuinnya pagi-pagi. Sekarang kita mau siap-siap buat pergi ke kampus. Biasanya sebelum pakai makeupnya sih simpel aja. Harus pakai moisturizer, it's a must. Nih, makeup aku tuh cepet banget, kayak cuman kurang dari 5 menit. Pertama itu aku pakai lip cream sebagai blush. Kita baru pulang kuliah dan mau masuk ke rumah. Jadi setelah habis pulang kuliah, biasanya tuh harus langsung bersihin make up karena aku biasanya suka ketiduran gitu dan malah jadinya nih kayak gini nih jadinya. Bersihin pakai micellar water, terus kalau udah baru deh cuci
cuci muka. Nah, udah selesai cuci muka. Dan karena hari ini aku pulang kebetulan cepat, biasanya itu pulangnya sore. Aku mau makan sambil nonton Korea, karena udah lama banget kan nonton Korea. Mumpung karena pulang cepat, jadi ntar malam baru aku kerjain tugas. Nah, kalau udah selesai belajar, udah ngerjain tugas segala macam, belum tidur, aku mau bersihin muka dulu, terus mau pakai skincare dulu karena aku tuh benar-benar lagi parah banget. Oke, sebelum tidur waktunya skincarean dulu. Tadi udah cuci muka, abis itu mau semprot dulu pakai air yang ditambah sama aloe vera. Aku biasa pakai bio oil. Terus supaya enggak terlalu berminyak, pelat sedikit sisanya. Terus aku pakai essence dari Natural Pacific. Untuk spot treatmentnya, aku pakai dari Kiehl's. Terus udah deh. Nah, kalau skincare-nya udah selesai, waktunya tidur. Halo Putih. Hey Azura. Lagi ngapain nih? Biasa, kegabutan di kala malam. BTW, sharing dong gimana awalnya kau bisa into banget nih sama makeup. Kamu sambil makeup ya? Jadi aku tahu makeup itu dari masih kecil banget. Gak kecil banget sih, kayak mungkin TK atau SD gitu. Aku tuh biasanya tuh sering ngeliatin mamaku tuh dandan. Dari situ aku tuh udah mulai suka nih sama yang namanya makeup. Pas SMP, di situ aku udah mulai beli-beli produk makeup gitu. Cuman gak tahu cara aplikasinya. Pas udah SMA, kan udah kenal tuh yang namanya YouTube. Terus udah banyak juga beauty vlogger. Dari situ deh aku belajar makeup. Makeup yang gimana sih yang kamu suka? Aku tuh sukanya sama yang kayak FX makeup gitu, special effect makeup. Karena menurut aku itu tuh benar-benar unik banget. Jarang banget orang yang bisa FX makeup. Jadi aku benar-benar interested banget sama FX makeup. Oh ya, kalau misalnya belum tahu FX makeup itu apa, FX makeup tuh kayak yang biasa dipakai buat industri-industri film gitu loh. Kamu kan jago nih makeupnya. Kenapa nggak ngambil kursus makeup aja? Jadi awal ceritanya itu, abis aku lulus SMA, rencananya tuh mau masuk LaSalle College ambil kursus makeup. Cuman God's plan is better than someone's plan, right? Aku keterima undangan di Sastra Inggris UI, makanya aku ambil itu dan akhirnya di LaSalle batal. Oke, next question nih. Apa sih yang kamu rasain saat kamu bikin tutorial makeup gini? Aku tuh ngerasa seneng banget. Aku ngerasa makeup itu my comfort zone banget. Dengan makeup, aku tuh bisa jadi apa aja. Makanya aku tuh suka banget sama makeup, terutama FX makeup. Untuk kedepannya nih, passion makeup kamu itu bakal dibawa kemana? Dibawa kemana ya? Semoga suatu hari nanti aku bisa jadi professional makeup artist, or maybe beauty guru. Doa aku sih semoga ilmu yang aku dapat di kuliah bisa aku combine sama passion aku, which mean jadi international makeup artist. Amin. Wah, udah selesai nih? Udah. Mau tahu dong caranya gimana? Makanya subscribe channel YouTube aku ya, Putih Astri. Nanti kalau udah subscribe, nanti aku upload deh tutorial dari makeup look ini. Kamu punya channel YouTube? Mau lihat dong hasil-hasilnya? Boleh. Ini videonya, foto-fotonya. Rajin-rajin ngupload dong. Hanya supaya aku semangat, jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you Putih. Oke, dadah. Dadah.